Belanjawan 2018 akan memperkukuh kerjasama untuk menjaga warga emas dan mereka yang memerlukan. Agensi-agensi pemerintah dan rakan-rakan masyarakat akan bekerjasama untuk menjaga dan membantu warga emas kita dengan lebih baik melalui rangkaian masyarakat untuk warga emas yang akan diperluaskan ke seluruh negara. Warga emas akan menerima lebih banyak subsidi dan penjagaan yang lebih baik dengan tokokan kepada dana mobiliti dan pengupayaan warga emas dan dana amanah masyarakat untuk warga emas. Pemerintah akan menyumbang $3 untuk setiap $1 yang dapat dikumpulkan oleh tiap-tiap majlis pembangunan masyarakat. Bagi membantu lebih ramai orang, had untuk geran pemadanan ini akan dinaikkan kepada $40 juta setiap tahun. Pemerintah juga akan memadankan $1 bagi setiap dolar yang didermakan kepada dana pengupayaan sepanjang hayat di bawah cabaran Presiden untuk membantu dalam peningkatan kemahiran serta pengambilan bekerja bagi golongan yang mudah terjejas dalam masyarakat kita. Bersama-sama, kita boleh memainkan peranan dalam membina sebuah masyarakat yang prihatin dan bersepadu.